Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yayik Duhan. Nah, kali ini saya mau berbagi tips pada teman-teman untuk mengisi air wiper dari sebuah mobil ya. Jadi mungkin wiper ini sesuatu hal yang sangat substansial ya, apalagi akhir-akhir ini sering hujan, jadi seringkali kita menggunakan air wiper ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika mau mengisi air wiper itu tidak diperkenankan menggunakan sembarangan cairan ya. Kenapa ya? Karena beberapa cairan itu ada yang kurang bagus dengan karet yang ada di wipernya sendiri ya. Bisa-bisa nanti karetnya cepat keras atau getas. Nah, oleh karena itu pilihlah air wiper yang bagus. Jangan menggunakan deterjen ya teman-teman ya, karena itu bersifat sangat panas sekali ya. Nah, salah satu produk yang saya pakai adalah kit wiper fluid ini. Jadi ini adalah semacam sampo ya, sampo atau air wipernya khusus didesain untuk mobil. Ini dia mempunyai keunggulan yaitu air tidak mudah menempel pada kaca. Dan yang kedua, kaca bersih dan juga bening. Dan ini sudah saya buktikan ya, ini sudah pernah saya pakai ya. Ini kemarin saya coba mencampurkan kit ini dengan air biasa ya. Dan hasilnya saya kaget juga, ternyata kaca saya ya, windshield-nya itu jadi lebih bersih ternyata. Dan tidak mudah apa itu kotor gitu ya. Jadi bening, benar ini ya. Jadi produknya ini sesuai dengan fiturnya. Nah, untuk menggunakan cairan ini perlu diperhatikan, kita hanya perlu menggunakan 30 ml saja. Ya, jadi gunakan cairan kit wiper fluid ini sebanyak 30 ml pada 1 liter air. Ingat ya teman-teman ya, tidak perlu banyak-banyak ya, hanya 30 ml untuk 1 liter air. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ke dalam tabung wipernya dan siap digunakan kembali. Oke, ini saya mau saya isi terlebih dahulu ya, saya campur dengan air biasa. Yeah. Enak mboten? Masak. Enak tuh apa enak banget? Hmm?